Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Haizoper dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Mimin yang seperti biasa Mimin akan mengabarkan nih berita terbaru dan terupdate seputar Haiko dan juga Babang Tampan Rangga Azob tentunya. Nah, buat bunda-bunda dan neng cantik yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Nah, oke guys, kita lanjut ke pembahasan. Ini fakta terbaru yang sangat mengejutkan ya guys, di mana soal adegan mesra Rangga Azob dan Aurelia. Nah, bagaimana perasaan Haiko melihat adegan mesra Rangga Azob dan Aurelia tersebut ya? Wah, rupanya para hater-hater Haiko senang dengan kejadian ini. Ternyata ada sedikit perasaan sedih melihat adegan Rangga Azob dan Aurelia ya. Namanya juga haters ya, pastilah senang melihat Haiko sedih. Wah, rupanya hubungan Haiko dan Rangga Azob ini sudah tidak bisa dibilang main-main lagi ya guys. Karena Haiko sudah siap jika Rangga Azob bersungguh-sungguh melamarnya. Nah, hater-hater lah yang membuat suasana makin panas di antara hubungan Rangga Azob dan Haiko Panderpeken ini. Ya, hater malah senang kalau Rangga Azob dekat dengan Aurelia. Namanya juga haters ya guys. Rangga Azob memerankan adegan-adegan tersebut, tapi Rangga Azob takut kalau Haiko bersedih ya guys, karena adegan-adegan perannya bersama Aurelia tersebut. Nah, Azob hanya melakukan adegan itu dengan profesional ya, dan hubungan Haiko dan Rangga Azob ini sudah tidak main-main lagi ya guys. Karena Haiko sudah bisa dikatakan cukup umur untuk menerima lamaran Rangga Azob. Nah, kita doakan semoga Rangga Azob dan Haiko ini baik-baik saja, amin. Nah, sahabat Haizoper, bagaimana menurut kalian semua? Silakan tulis pendapat kalian semua dan jangan lupa subscribe dan share serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Dan kirim kritik dan saran kalian di kolom komentarnya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.